warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba start. Saya sudah mengganti Force dengan Evo 850. Kita coba. Ini delaynya 4 detik. Saya setting pada BIOSnya itu delay 4 detik. Iya, kita perkirakan saja. Ini kondisi mati semua. Kita start. Jadi ini delay 4 detik. Tuh. 2 3 4 agak biar 6 7 8 9 10 11 12. 12 dikurangi 4 berarti 8 detik. Jadi ini 8 detik sekarang, sesuai dengan perkiraan kemarin ketika belum ganti dengan SSD. Terus kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk shutdown? Oke, shutdown. Ding. Shutdown. 2 3 4. Tidak sampai 4 detik berarti ini sekitar 3 detik sekian sudah shutdown. Jadi bootingnya 8, shutdownnya sekitar 3 koma sekian detik. Singkat sekali ya, setelah diganti dengan Evo 850. Ini speknya i3 610T, RAM 8 GB, Dispro 400 G2 mini. Kira-kira begitu, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain dalam kondisi 2 harddisk nancap terus. Artinya ini juga ikut terbaca mestinya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.